Siapa yang tak kenal dengan Roma Irama, sang raja dangdut? Berikut adalah tentang siapakah istri-istri Roma Irama. Pertama, Titik. Titik adalah istri pertama Roma Irama. Tidak diketahui tahun berapa berlangsung pernikahannya, namun pernikahan Roma dan Titik hanya berlangsung 9 bulan dan tidak dikaruniai keturunan. Yang kedua, Veronica Agustina. Roma memacari Veronica alias Pero ketika masih dalam proses perceraian dari Titik. Pertemuan pertama dan keduanya berlangsung ketika Roma Irama tampil menyanyi di Lampung. Veronica saat itu menjadi pemain keyboard mengiringi nyanyian Roma Irama. Pernikahan Roma dan Veronica dikaruniai 3 anak, yaitu Debbie, Vicky, dan Romy. Pernikahan Roma Pero hanya berusia beberapa tahun. Roma menceraikan Veronica saat Roma sudah menikah dengan Rika Rahim. Veronica meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2006. Yang ketiga, Rika Rahim. Rika pertama kali bertemu dengan Roma pada tahun 1979. Saat itu Rika menggantikan Yati Octavia sebagai pasangan Roma Irama di film. Di masa-masa berpasangan dengan Roma di film itu, Rika sempat menikah dengan pria lain. Namun pernikahan Rika tidak berlangsung lama. Rika bercerai dari suaminya pada tahun 1982. Roma menikahi Rika pada tahun 1984. Setahun kemudian baru Roma Irama menceraikan Veronica. Rika bertahan sebagai istri Roma hingga saat ini. Yang keempat, Marwah Ali. Pernikahan Roma dengan Marwah Ali sangat minim publikasi. Marwah Ali dikenal sebagai ibu dari Rido Roma. Rido lahir tahun 1989. Namun media baru mencium pernikahan Roma Marwah pada tahun 1991. Majalah Kartini edisi 441 tahun 1991 masih menyebutkan pernikahan Roma dengan Marwah sebagai isu dan masih meragukan kebenaran tentang pernikahan itu. Ayu Soraya. Pada tahun 2002, situs distara.com pernah menurunkan artikel yang menyebutkan bahwa secara tersirat Ayu Soraya mengakui sebagai istri Roma Irama. Namun di mana dan kapan Roma dan Ayu menikah tidak jelas karena keduanya agak tertutup dalam masalah ini. Pada tahun 2009, situs liputan6.com menyebutkan bahwa Roma menikah secara siri dengan Ayu pada tahun 1996. Pada tahun 2010, Nopal, anak Ayu Soraya, diberitakan mengaku sebagai salah satu anak Roma Irama. Nopal merasa dibedakan dari anak-anak Roma lainnya, seperti Rido Roma yang diakui sebagai anaknya dan dibukakan karir sebagai penyanyi. Namun ketika dikonfirmasi, Ayu Soraya sendiri membantah soal status Nopal sebagai anak Roma. Roma juga membantahnya. Keenam, Gita Andini Saputri. Pernikahan siri Roma dan Gita, seorang gadis asal Sala, juga sangat terlambat diketahui oleh media massa. Pernikahan berlangsung tahun 1999. Tabloid nyata baru menurunkan liputan investigasi tahun 2002 di mana mereka sudah dikaruniai anak berumur 3 tahun. Ketika menikah dengan Roma, Gita baru berusia 19 tahun dan tercatat sebagai mahasiswi Universitas Muhammadiyah Surakarta UMS.
Situs liputan6.com agak lebih rinci menyebutkan bahwa pernikahan Roma Gita berlangsung pada bulan September 1999. Dari pasangan ini lahir seorang anak bernama Adam Givari. Ketujuh, Angelelga. Yang terakhir, Roma dikabarkan telah menikah siri dengan Angelelga. Keduanya sempat terpergok berada dalam satu apartemen sampai akhirnya Roma mengaku pernikahannya dan juga langsung menceraikan Elga.